Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mesin di Sore Pal. Kali ini saya berada di Concourse ya, lantai 3 Jakarta International Stadium, tepatnya di Cina Selatan. Nah, ini area fabrikasi ya. Rangka atap buat tutupnya. Nah, ini kren yang 500 ton. Ini area lobi zona selatan. Nah, ini sistem rangka atap buka tutup ini, dan rangka atap yang di atas dia sistemnya pakai drat ya. Contohnya seperti ini. Dia tinggal pasang di ball joint ya. Ball jointnya seperti ini. Dia tadi, jadi dia tidak menggunakan alasan. Dipasang sekencang-kencangnya. Nanti dia akan saling berkaitan dan saling mengunci. Nah, kalau yang ini dia rangka skew view deck ya, yang ini. Ini rangka atap yang dibuka tutup zona selatan. Yang di zona utara ada lagi ya. Nah, ini untuk papan nama. Nah, itu tangga concourse. Nah,
Nah, ini area fasad yang sudah dikasih LED ya. Itu ada tandanya itu. Seperti mata tengah-tengahnya. Ini akses menuju ke tribun tier 2. Dia tangganya beda-beda ya, ada yang langsung ke tribun tier 3 dan ada yang ke tribun tier 2. Nah, contohnya seperti ini yang aksesnya langsung menuju tribun tier 3. Nah, ini akses lobi zona barat dan ini ram barat, plaza ram barat. Ini concourse area ram barat. Dia concourse agak lebar yang di zona barat dan di zona timur ya. Dia concourse agak lebar. Ini concourse ini dia seperti cincin yang mengitari stadion. Nah, ini sudah ada pelang untuk akses penyandang disabilitas ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.